Permisi, paket. Samain pastiin lagi ini bener orderannya. Kayak enggak ada isinya, Mas. Iya, coba Mas. Iya, cuman penyet-penyet enggak apa-apa, Wes. Yo. Enggak apa-apa. Mungkin. Kayak kan isinya kan, yo. Iya. Berbelanja secara online memang memudahkan bagi setiap pembeli yang enggan untuk keluar rumah. Tinggal pencet di aplikasi online shop, setelah itu menunggu paket yang diantar kurir ke rumah kita. Namun, dengan kemudahan di era modern saat ini, berbelanja lewat online, ada saja oknum pedagang nakal yang menipu pembelinya. Seperti di video berikut ini. Seorang kurir berhasil menggagalkan transaksi pesanan online dalam sebuah paket yang dirasa curiga, karena dari isi paket tersebut diduga kosong dan tidak ada isinya. Apalagi paket yang diantarnya tertulis suplemen vitamin dengan harga Rp600.000. Tak hanya menggagalkan, kurir baik ini juga membantu korban penipuan untuk mengembalikan paket kosong tersebut, sekaligus mengedukasinya. Yuk simak saja videonya yang diunggah di akun TikTok @bagusvlog. Wah, beruntung ya, abang kurirnya baik banget. Kita kasih bintang 5 ya. Permisi, paket. Atas nama Adian. Oh, sini rumahnya bener, Mas G. Mas, ini ada paket yo. Ada paket. Bukannya aku curiga atau gimana? Yeah. Ini harganya 626. Sebelumnya aku minta maaf, tak record dulu. Harganya 626, Mas. Yeah. Keterangannya itu vitamin. Sampean pastiin lagi ini bener lah orderannya. Kayak enggak ada isinya, ya, Mas. Iya, yeah, coba Mas. Iya, cuman penyet-penyet enggak apa-apa, Bos. Yo. Oh, enggak apa-apa. Kok kan isinya kan yo? Iya. Yeah. Dengan raga ini buka apa? Ini kalau dibuka gini, Mas, prosedurnya kita kan enggak boleh dibuka. Yeah. Takutnya nanti kalau dibuka itu ada komplain dari penjual, malah kurirnya yang kena gitu loh. Yeah. Kan emang rugi ganti 626. Yeah. Kalau memang ragu, ini tak retur, tak kembalikan ke penjual, Mas. Aku takutnya wis ini penipuan kok ya. Okay. Kalau ada buktinya, transaksinya ada, Mas? Ada, cuma di HP. HP-nya ada. Okay. Tak cek enggak apa-apa, Mas, ya. Teman-teman, ini ada transaksi 626. Keterangannya sih di sini vitamin C. Setelah aku pencet-pencet kok kayak nggak ada isinya. Makanya ini aku mau pastiin lagi ke pembelinya. Saya cek di order aplikasi HP-nya. Nanti sekiranya ini mencurigakan atau nggak sesuai, kita retur aja sih. Gak ada isinya, Mas. Tak tipu nih, Mas. Mulai beli vitamin, Mas. Vitamin apa, kesehatan suplemen, apa namanya, suplemen ya. Harusnya besar ukurannya. Iya, biasanya besar kotak gitu loh. Besar. Oke. Nama ini kalau enggak salah ini masih ada kok. Coba saya ambil Mas contohnya, Mas. Unilever Gainpass. Oh, harusnya besar ukurannya, Mas, yo. Segini loh. Unilever Gainpass. Tapi yang datang segini, Mas. Ini kan enggak ada isinya, Mas, yo. Biar sampean enggak rugi juga, ini tak retur aja, tak kembalikan. Intinya sampean enggak dirugikan aja. Ya, ini enggak apa-apa ya, tak retur ya. Dengan foto GPS map. Intinya paket dikembalikan, Mas, ya, karena orderan tidak sesuai. Iki wis pasti penipuan. Besok-besok lebih hati-hati lagi, sampean cek komentarnya terjual berapa sih, mungkin perbandingan dengan toko-toko lain juga biar enggak kayak gini. Ini enggak ada isinya, Mas. Rugi 600.000 segini. Ya, Mas, ya. Tak retur, Mas, ya. Oke. Okay.